Pemirsa, kita akan memasuki Habar Nang Panambayan. Sebuah kontrakan dua pintu yang berada di bantaran sungai di Jalan Sutoyo S Komplek Ar-Rahman, Kelurahan Pelambuan Banjarmasin Barat, amblas. Sanja Senin 13 Mei 2024. Amblasnya kontrakan ini diduga lantaran pasang surut banyu sungai yang terjadi dalam beberapa pekan ini. Sebuah kontrakan dua pintu yang berada di bantaran sungai di Jalan Sutoyo S Komplek Ar-Rahman, Kelurahan Pelambuan Banjarmasin Barat, amblas Sanja Senin 13 Mei 2024. Amblasnya kontrakan ini diduga lantaran pasang surut banyu sungai yang terjadi dalam beberapa pekan ini. Komandan Regu 3 BPBD Banjarmasin Deni Waitakuni Prima TV mendakan, dugaan awal amblasnya bangunan kontrakan dua pintu ini dikarenakan abrasi. Akibat kejadian ini, seorang penghuni kontrakan dievakuasi ke rumah sakit lantaran batisnya terluka. Deni mendakan, pihaknya masih menghadang banyu surut untuk memeriksa lebih lanjut penyebab runtuhnya bangunan kontrakan tersebut. Akibat pasang surut sungai abrasi kan pasang naik turun air sungai itu yang mengakibatkan. Kalau yang ini apa nih, kontrakan kah atau rumah kan seperti apa? Ini kontrakan dua pintu. Ada korban kah tadi? Kalau tadi ada korban satu, cuman sudah dibawa. Korban apa kondisinya? Luka di kaki deh. Berarti untuk pantauan awal karena abrasi ini aja bang ya? Iya abrasi, karena pas sungainya ini pas di tikungan kalau sungai, jadi melakukan abrasi. Kalau untuk bangunan sendiri berapa tadi jumlahnya sedikit yang terdampak ini? Satu buah pintu. Deni menghimbau warga yang berada di sekitaran bangunan yang amblas atau di bantaran sungai untuk memeriksa pondasi rumahnya masing-masing agar memastikan pondasi bangunan dalam keadaan aman. Sementara pemilik rumah kontrakan masih belum mau dimintai keterangan,